Akhirnya setelah ngumpulin item yang dibutuhkan, sekarang sudah bisa ditukarkan dengan mobil legendaris ini. Langsung kita coba saja mobilnya. Sekarang, kita pasang acunya dulu sebelum kita coba. Sudah selesai. Sekarang mari kita coba mobilnya. Kita coba di praktis aja ya, guys. Mobilnya bagus, tapi kayak ada yang kurang. Entah apa yang kurangnya, mungkin karena masih level 1. Mungkin cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton.
Jangan lupa like, subscribe, dan komen.